Baik, ya. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika ya, untuk bersama-sama melihat dan mengupdate kondisi kesiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut balapan yang sudah kita nantikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, perlu dicatat teman-teman ya, bahwa pada tanggal 27 hingga 29 September 2024 ini Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP yang ketiga kalinya. Ya, event MotoGP Mandalika 2024 ini direncanakan akan menjadi ajang yang eksklusif atau inklusif teman-teman ya, tidak hanya untuk para penggemar balapan ya, tetapi juga untuk seluruh segmen masyarakat lainnya. Ya, salah satunya strategi yang bakal diimplementasikan adalah dengan mengadakan festival musik setelah balapan, seperti itu ya. Ya, festival musik ini akan dimeriahkan oleh beberapa band terkenal tanah air ya, seperti Slang, teman-teman. Luar biasa ya, ada band Geisha serta DJ Yasmin, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Wah, keren, teman-teman. Ya, sementara itu PT Angkasa Pura 1 Bandara Lombok menginformasikan bahwa logistik untuk acara MotoGP Mandalika direncanakan akan tiba di sirkuit Mandalika pada tanggal 24 hingga 25 September 2024 ini. Ya, pengiriman logistik akan dilakukan menggunakan 5 pesawat kargo yang berangkat dari Doha menuju Bandara Lombok. Ya, dengan berbagai persiapan ini, diharapkan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2024 dapat berjalan sukses dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua pengunjung dan penggemar bahkan di luar sirkuit. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat di tikungan 16 menuju 17 area sisi sebelah kanan ya, untuk curb maupun di bagian track limit dan di bagian pinggir rumput ya, seperti yang kita lihat bersama-sama akan dilanjutkan pengecatan tersebut teman-teman. Jadi di bagian motif batik Sasambu ini juga bisa diperhatikan bersama-sama di sore hari ini. Para pekerja terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menuntaskan di pengecatan ataupun cat yang sudah memudar ya, dilakukan cat ulang supaya nampak lebih bagus di kamera dorna nanti. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, para pekerja terus berjibaku dengan waktu teman-teman ya, untuk menuntaskan aktivitas pengerjaan mereka ya sebelum digelar ajang balapan nanti pada tanggal 27 hingga 29 tersebut. Tentunya untuk aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika, baik yang meliputi di pengecatan run off maupun di bagian curb, track limit, pinggir track, begitu juga untuk pengerjaan di bagian tribun ya, penambahan kanopi maupun untuk pengerjaan yaitu pembuatan museum yang ada di dalam area sirkuit Mandalika tentunya sudah rampung. Maka dari itu tentunya kita akan berharap dan sangat berharap juga ya dukungan para penggemar fans GP Mania tentunya untuk aktivitas dan kelancaran di sirkuit Mandalika bisa aman terkendali nanti di ajang balapan MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, dan selain itu juga seperti yang kita ketahui teman-teman ya, untuk MotoGP Mandalika telah menjadi salah satu acara yang paling dinanti di kalender balap motor dunia. Ya, sirkuit yang berada di Lombok ini ya, tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan teman-teman ya, tapi tantangan teknis yang menarik bagi para pembalap. Ya, sebagai tuan rumah, Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang tentunya, memastikan para penonton dapat menikmati pengalaman balapan yang tak terlupakan. Ya, tentunya tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan langsung balapan membuat pemesanan tiket sering kali kehabisan teman-teman. Jadi tentunya buruan ya untuk membooking tiket yang belum mendapatkan tiket teman-teman. Ya, jadi untuk kategori tiket yang menjadi kunci agar Anda tidak ketinggalan momen berharga ini, tentunya setiap zona dan kelas menawarkan pengalaman penonton menonton yang berbeda tentunya, sesuai dengan kenyamanan dan preferensi Anda ya. Jadi ada beberapa zona, tentunya teman-teman sudah tahu harganya berapa dan bisa dicek secara online ya. Untuk kategori weekend reguler grandstand teman-teman, zona C dengan harga 1 jutaan teman-teman. DEFGHI tentunya harga 1 jutaan seperti itu. Untuk zona A, B dan JK yang ada atapnya teman-teman ya, harga
1 juta lebih sampai kan 2 jutaan seperti itu. Jadi buruan sebelum ketinggalan, tentunya untuk saat ini promo masih teman-teman ya, bentar lagi tentu habis. Jadi kita dengan akan mendapatkan harga tiket yang sangat tinggi tentu harganya nanti. Ya, selain itu juga ya bisa kita lihat di sini untuk pengerjaan di area belakang VIP Deluxe untuk Museum MotoGP. Ya, tentunya di kesempatan kali ini ya yang para penonton yang akan nonton di Sirkuit Mandalika tentunya akan ada nuansa berbeda ya. Begitu juga untuk para pembalap tentunya akan tampil lebih spektakuler tentunya di Sirkuit Mandalika ya, dengan kesekian kalinya dan sudah sangat matang tentunya untuk sirkuit ini sendiri. Oke, jadi di area rumput di sisi kiri bisa terlihat dengan jelas ya, di sini sudah menghijau teman-teman, luar biasa sekali. Untuk area sisi kanannya tentu masih ditutupi lapisan gomet. Nanti setelah dibuka ya beberapa minggu ke depan tentunya sudah menghijau dan bagus sekali. Ya, begitu juga untuk pembersihan trek pada sore hari ini masih terus berlanjut di sirkuit Mandalika untuk mobil road sweeper atau mobil pembersih ini ya, masih terus melakukan aktivitas pembersihan di area trek maupun untuk pembersihan rumput. Ya, rumput-rumput yang ada di bagian pinggir trek sisi kiri dan kanan saat ini masih terus dilakukan pengerjaannya. Seperti yang kita lihat di depan sana ya, dipotong ya. Jadi rumput ini supaya terlihat lebih bagus dan rapi nantinya untuk menyambut dari gelaran event balapan yang sudah kita nantikan bersama-sama. Baik, di sini kita lanjut kembali melihat di bagian tengah ya untuk area trek sendiri, dari tikungan atau dari trek lurus menuju tikungan pertama sampai di tikungan ke-16 bisa kita lihat tadi pengerjaan, yaitu pengecatan masih terus dilakukan oleh tim Road Grid teman-teman ya. Kita doakan semoga di sisi kanan ada beberapa titik tentunya akan terus dilanjutkan untuk pengecatan tersebut. Ya, begitu juga di tengah ini ya, bisa kita lihat bersama-sama untuk area bazar nantinya, dan di sini ramai sekali nih teman-teman ya untuk reguler zona festival teman-teman bisa membeli dengan harga yang sangat fantastis, sangat murah ya. Ya, walaupun kita tidak bisa menonton di area tribun, tetapi di tengah ini nanti akan ada layar lebar, jadi tidak usah khawatir teman-teman ya, bisa menonton bersama teman-teman tentu sambil melihat merchandise, membeli oleh-oleh tentunya bagian tengah ini ramai sekali nanti untuk bazar di sirkuit Mandalika. Ya, begitu juga untuk aktivitas pembersihan rumput di bagian tengah ini. Jadi semak-semak yang kemarin kita lihat di belakang tribun zona B sudah dibersihkan, tentunya kita sangat senang sekali ya melihat kondisi seperti ini. Nanti banyak sekali tenda-tenda yang ada di sini ya untuk memfasilitasi menyambut dari gelaran event balapan MotoGP tersebut. Ya, dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya untuk melihat kondisi pada sore hari ini. Tentunya saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Kita akan terus pantau dan terus akan memberikan informasi terkait kesiapan sirkuit Mandalika. Kita kembali ke trek dan kita akan lihat untuk proses pengecatan masih terus berlanjut.